lem semua. Astagfirullahalazim. Lem, ni lem tu. Lem, 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 lem semua. Wah, alamak itu lagi. Astagfirullahalazim. Mau dihitung berapa banyak itu. Bahaya gedung di ngelem di gedung tinggi kayak gini nih. Aku orang sini juga. Hah? Kosong kata panen. Oh. Lagi ngelem enggak nih? Kan dulu buat, amankan dulu buat. Aman itu. Ayo, ayo, bang, bang, bang. Baik, amin. Ya, kesi. Kalau ada apa, jangan salahkan aku ya. Iya, iya, siap. Misi ya, bang. Tinggi kali. Put, put, duduk, duduk, put, duduk, duduk. Saya takut saya nih. Ya Allah, nih tinggi setinggi ini, ha? Ya Allah. Mana? Oh, kepental di situ. Ini kan. Ah, oh. Tingginya baru sampai 2. Oh, di sini. Ya, kan? Itu oh, kepental sini. Ya. Lantai 3, lantai 2. Langsung bawah. Astagfirullahalazim, setinggi ini ha, ya Allah. Wah. Orang jumpa mae udah kata oh, sangkut di sini dia, Bu, ya. Ya. Ini sangkut di sini, kepental di sana lagi. Itu dari situ. Itu mental di lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Putra Padli. Padli. Ini saya berada di gedung yang kemarin saya pernah apa Putra ini pernah ceritakan sama Bang Kausar yang masalah yang anak ngelem, ilusi yang ngelem itu kemarin. Dia ilusi, dia ngelem di gedung ini. Ngelem di gedung ini, habis itu ilusi. Efek ngelem itu bahaya. Ilusi terus jatuh ke bawah. Dari gedung lagi lantai berapa? Paling atas pokoknya. Nanti kita ke atas, tapi kita lihat-lihat dulu di bawahnya. Gimana gedungnya. Oke, buat adik-adik yang suka ngelem ya sudah lah. Jadi dampaknya itu sangat berbahaya. Ini bikin kita melayang, Bang. Ya. Kosong pikiran kita. Tapi enggak bisa terkontrol. Enggak bisa kontrol. Nanti video yang kemarin yang saya bahas sama Putra itu nanti saya taruh di sini nih. Ah, di sini. Ini ya, nanti dibuka. Oke. Oke. Kita tengok dulu nih tuh gedungnya tuh. Ini gedungnya di pinggir jalan di depan bundaran Di depan bundaran apa BP, namanya BP kawasan di sini gedung ini kosong udah lama. Udah lama. Pokoknya kosong dari nih. Aku masih kecil memang. Cuman nah gedungnya kayak gini nih. Kita langsung aja yuk masuk. Yuk. Kita tengok dulu bawah-bawah, kita datangin satu lantai satu. Di lantai satunya nih. Nah, gedung ini kosong, nggak ada penghuninya. Dari kemarin jatuhnya di mana, Put? Dari lantai atas, Bang. Dari ya, paling atas. Ya. Jatuhnya mana? Depan apa belakang? Depan. Depan sini. Ya, depan. Oh, depan sini. Di sini. Mana? Oh, di sini jatuhnya. Ya Allah. Kepental-pental gitu? Ya, kepental dari segi lantai 3 sampai lantai 2 ini. Oh, dari gedung atas lantai paling atas ke nyangkut di lantai 3, ya. Kepental lagi. Lagi ke lantai 2. Lantai 2? Baru ke bawah sini. Ya Allah, ngeri kali. Ayo kita lihat ke atas. Sudah-sudahlah. Jadi buat mungkin adik-adik teman-teman yang ngelihat video ini kalau memang ada ngelem. Ini berapa lantai dia gedung ini? Berapa? 5 nih, Bang. 5. Ternyata 6 lah, tapi enggak ada apa-apa. Gedungnya kosong. Bisa kata-kata ada. Gedungnya kosong. Lantai 2. Ini lantai 2-nya nih. Emang enggak ada penghuninya. Tempat tinggal sini kan. Kemarin Putra apa? Putra tempat tinggal di sini juga. Tempat tinggal ini. Oh, sudah dibersihkan ya, sudah rata. Enggak ngeri, Put. Tak takut. Ini gedung kosong ya. Dulu kan ramai, Bang, ada rasa. Oh, ramai. Tunggu tempat buka masakan masih ada. Mana? Ini. Oh, ini. Oh, ini masih ada arang-arangnya. Jadi Putra dulu tinggal sini. Begitu. Oh, rezeki ada duit, nemu duit. Alhamdulillah. Makanya bangun pagi. Nah, ini di belakangnya nih. Review dari belakang ya. Sebelah gedung apa ini nggak tahu lah. Ini apa jasa raja? Oh, jasa raja harusnya. Lantai 2. Lantai 2 nya. Suara apa itu?
Taklah orang. Oh, orang sebelah. Kok ada suara-suara ini? Kayak apa deh, gitu? Kayak hotel gitu ya? Pas ngeri kali, Pak. Lu berkaca semua nih, Pak. Heeh. Berkaca semua deh. Oh, jadi ditiup angin? Ya, semenjak anak-anak ke apa masuk, ya kan anak-anak jalan masuk, pecah-pecah semua kaca. Wah, wow. Iyalah. Dari lem itu tadi. Banyak lah, Pak. Oh. Oh. Oh, ini apa? Apa ini? Apa ini? Ini kayaknya yes, kayaknya sekitar 2 hari, 2 hari, 2 hari atau 1 hari gitu. Oh, apa ini lem ya? Iya. Astagfirullah. Apa ini? Ini apa? Ini anak-anak pendatang semua nih, Bang. Oh. Ini apa nih? Oh, bukan. Nih. Baru-baru 2 hari nih ya. Iya, masih baru nih. Iya. Sudahlah, janganlah ini bahaya. Bahaya. Ya, masih ada juga. Jerah. 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 Iboy. Iboy. Ini si Boy yang nulis. Nah, iyalah. Yuk. Ayo, Bang. Let's go. Let's go. Ke lantai 3. Tadi lantai 2. Nah, ini 2. Ini ke lantai 3 ini. Tuh. Ini view-nya buset. Tinggi kali ini pantas. Ya Allah. Makanya kalau ini di sini ada tinggi. Bahaya. Iya, oh iya betul, mak bahaya nih, nggak ada penahannya. Ini lantai tiganya nih. Tuh ada yang bikin graffiti. Sebenarnya orang ini ya banyak kreasi atau. Jadi put kepentalnya di sini, di lantai tiga nih bukan? Di sini. Ini. Oh lantai satu lagi. Ya. Tangkut. Oh itu lem dong. Oh memang iya ini. Ada lemnya tuh. Ada lagi. Kalau ini ada sih mak. Ini lem. Itu lem lagi. Oh. Ini lem lagi. Udah lah, jangan. Itu lagi. Oh, itu lagi. Ya Allah, ya Rahman. Ini ada lagi. Tuh. Ah, itu ada lagi. Astagfirullahaladzim. Siapa ini ya? Nah, itu. Aku jarang sih. Tapi ini kayaknya udah lama ini anak. Oh, ya ini lama. Iya sih, ya, udah lama. Tuh. Iya, nah, banyak itu. Kalau mau dihitung, udah banyak itu. Nah, itulah. Nggak usah hitung lah ya, kan? Sini bisa? Bisa. Gedungnya kosong. Sayang. Baru dia. Oh. Kolan. Ini apa nih? Oh, itu lem semua. Astagfirullahalazim. Lem, ini lem tuh. Lem semua. Wah, lama itu lagi. Astagfirullahalazim. Mau dihitung berapa banyak itu. Bahaya gedung di ngelem di gedung tinggi kayak gini nih. Sebenarnya sih ada satu orang yang masih normal. Jadi bisa apa ini? Ini apa nih? Ini buat ini alat tertidur. Pakai alat tertidur. Satu, pelanggan sama. Oh, lagi ada yang tidur. Nah, nggak usah kita gangguin. Pasnya, oh, ini bahaya nih. Ini empat. Ah, kementalnya di sini pun. Kebentalnya di sini? Enggak. Us, takut saya nih. Takut saya. Put. Jangan put. Bahaya nih. Wah. Ya Allah. Ih, ngeri saya. Udahlah. Tahu dan tidak apa. Iya, itu ada yang tidur. Nah, enggak usah lah kita ke sana. Ada yang tenang. Ini empat. Akhirnya enam. Alhamdulillah. Lilin. Malam. Ini lilin ini sangat bermanfaat. Dari lilin ini kita bisa mirroring dan berkaca. Kita ini bisa seremonial. Ini lima. Oh ini yang gedung lantai limanya. Langsung aja kita ke atas. Ini kayaknya buat lift, mau dibikin buat lift. Iya. Oh, berarti gedung ini pas pertama dibikin tak pernah di operasi ya? Tak pernah memang. Tak pernah ya? Tak tahu kenapa. Jadi sudah ada rencana setiap orang yang proyek mau bikin gagal. Gagal. Ada aja problem. Oh. Wih. Hey. Oh, ada orang. Ada orang di atas. Iya. Yeah. Ada orang. Ada orang di atas marah. Marah ya. Oh, kita
Saya nggak bisa naik nih ke atas nih, ada yang marah nih. Apa apa nih? Marah. Tapi ini siapa itu? Nama, siapa itu? Marah apa? Aku orang sini juga. Siapa itu? Bukan dia. Hah? Kosong kata apa nih? Oh, lagi ngelem nggak nih? Bikin video ini. Ya itu kosong tuh. Siapa itu? Bukan hah? Dia tuh lihat aku baik. Serius bang? Iya. Serius bang? Oh jadi merinding sih bang. Udah abang depan lah, abang depan. Bukan dia. Hah? Pesimis tatapan. Ya udah baik. Itu matanya. Takut sih? Takut sih? Hah? Udah ada. Ya, tapi dipegang kayu itu? Enggak. Hah? Serius? Oh, aman. Amankan dulu buat. Ayo, ayo, bang. Baik. Ya, kesit. Kalau ada apa-apa jangan salahkan aku ya. Iya, iya, siap. Misi ya, Bang. Siap. Siap. Iya, iya, Bang. Misi ya, Bang. Siap bang, siap bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, misi bang. Ini pegang kayu dia, takut saya. Gak apa-apa. Aduh, berdebar saya. Wah. Ini nih dia. Berarti kemarin dia ngedung, dia di sini dia ngelem ya? Sini mereka ada dua orang. Ah. Padahal bagus nih grafiti dia. Bus. Ini apa terigi lukisan apa sih namanya? Grafiti. Oh grafiti. Ya put sini aja put ngeri saya situ put. Jangan put. Iya put tinggi kali sini. Coba put ceritakan put. Jelasin. Oke dia ngelem di sini. Ya ngelem dua mereka di sini. Ada orang di belakang. Ah di belakang sini. Dari sini termenung-menung. Udah berapa jam kan? Ditegur sama kawannya. Jangan suka menung-menung. Nanti kau apa? Kena musibah kata kawannya. Yang namanya si Adi ini tadi. Udah enggak itu katanya. Udahlah. Jadi yang satu tadi ini turun langsung turun ke bawah. Turun kan? Bawah mau iya. Cari mau beli rokok entah mau beli apa deh. Kan? Dia masih di sini Bang Putih. Di sini. Put. Ngeri dia. Dia ngelem di situ. Ngelem di situ? Habis itu ilusi dia langsung terjatuh ke bawah. Ya Allah. Ngeri saya lihat noh. Pus tinggi kali. Put duduk. Saya takut saya nih. Ya Allah, nih tinggi setinggi ini ha. Ya Allah. Mana? Oh, kepental di situ. Ini kan. Ah, oh. Ini baru ke lantai 2. Oh, di sini. Ya kan? Oh, kepental sini. Ya. Lantai 3, lantai 2. Bawah. Langsung bawah. Astagfirullahalazim, setinggi ini ha, ya Allah. Wah. Orang jumpa mae udah kata polisi itu. Ah. Sejam yang lalu baru mae jumpa. Oh, satu jam setelah kejadian ya. Baru orang tahu ya. dia jatuh. Ya. Ya Allah. Karena kawan yang tadi kan ke bawah. Ini di Batam Center nih tuh. Gedungnya tinggi tuh. Setinggi ini. Kalau Menhan Tio naik kamera gini, ya. Bilangin yang apa, nanti rusak percuma. Ini bukan apa? Jago-jagonya itu. Aha ya. Kenapa kan tadi kan? Ya ya. Sudah slow. Ilusi nggak ya? Emang kayak gitu orangnya. Oh. Jatuh. Paham lah. Iya iya iya. Gedungnya setinggi ini tuh ha. Ya Allah. Enggak iya, Bu, lompat. Ah, setinggi kayak gini saya aja nih. Pegang di tembok saya saking takutnya tuh ha. Ya Allah. Setinggi ini. Nah, tuh 2 hari lalu ada yang kecelakaan tuh, Bang. Di situ. Itu tempat mobil. Mana? Itu. Ada mabuk orang-orang Cina, PAP itu. Oh, itu masuk dalam itu. Itu. Oh, yang lurus nah, yang lurus ini ya kelihatan kan oh di itu kami tuh ada kemarin bantuin jadi dia lurus dari sini tabrak tuh sampai hajar pecah tembok ini tuh tembok tuh oh iya oh baru nampak saya itu nah, itulah tinggi kali ini udahlah nanti terjadi iya ayo Bismillahirrahmanirrahim saya ngeri takut ayo put ya. ngeri takut ngeri sedap kita turun lagi boleh. Sebentar aja lah sini kita
saya berdebar-debar nih. Yes, kayaknya saya mencium aura-aura. Oh, tinggi nih. Ha. Nah, itu kalau ini belakangnya nih. Tuh gedung yang tertinggi di Batam nih. Itu kalau tertinggi. Oke. Oke lah, kita ke bawah aja lah. Jadi buat teman-teman janganlah ngelem, bahaya, sudah-sudahlah. Enggak ada gunanya. Jangan sampai terjadi korban selanjutnya. Iya. Ini kejadiannya udah berapa lama kemarin? Put. Ini hampir 1 tahun lalu. 1 tahun yang lewat. Tahun ya. Oh. Udahlah. Enggak ada positif. Ini banyak lubangnya ini, bahaya. Ini lubang. Nah, ini lubang kalau kita tak tahu, nah, masuk lubang. Ini ini lubang lagi nih ya. Ini lubang lagi. Ini lubangnya tembus ke bawah. Di bawah sana enggak ada lubang juga tuh. Tuh, is, ngeri kali saya. Astagfirullahalazim. Hah? Lubang semua. Wah. Kita zoom coba. Tuh. Oke lah. Itu penjaganya tuh. Pegang kayu dia. Oke bang, makasih bang. Siapa namanya bang? Kita. Siapa namanya? Itu dari mana? Saya dari ini, kawannya Putra sih ya. Kawan Putra. Oke. Okay. Iya, gemetar saya. Halo, hai. Oke, makasih. Bos. Gemetar saya lihat ada apa pegang kayu. Sip. Ini belum ya. Mau nanti. Sering begini kaki itu jadi bahaya itu dia sudah itu banyak lubang nih berani bulan ya ini kita enaknya kayak gini banget ini lubang semua jalan-jalan set apa kenapa Pak hilang orangnya nah. Orangnya tadi udah saya pikir orangnya mau hilang tuh kita langsung turun aja lagi Sa'a'ela'u. Yuk. Langsung turun. Ini mau ini di mana? Oh, sangkut di sini dia, Bu, ya. Ini sangkut di sini, kepental di sana lagi. Itu dari situ, ah. Itu mental di lantai 2. Nah. Oh, langsung ke bawah. Saya kan pentalnya kan. Nah. Kena ke lantai 2 lagi. Ah. Baru. Bayang enggak tuh, ha? Remuk mengecai setinggi ini tuh bang oke lah bahaya dulu ini rame nih dulu rame pak sekarang udah rame udah gak ada dari final semua lah dari seluruh Indonesia kan masih saya bergabung begini nih karena kan solidaritasnya di ya. Oke lah tadi kita sudah lihat-lihat di atas. Memang tinggi ya. Iya. Yes, ngeri. Ada berapa lantai tadi? Saya tak ngitung pula. 6 lantai. Rooftopnya yang ke-6. Jadi kita paling atas tadi, kita ngecek satu-satu, habis itu kita paling atas, kita sorot dari bawah, Mak. Ini berdebar jantung saya belum hilang ini. Ini dalam keadaan waras normal loh. Ah, kita takut. Kita yang normalnya takut. Nah. Tapi kalau orang ilusi ngelem ini dia rasa takutnya enggak ada. Dia jadi berasa seperti menjadi Iron Man. Rasanya emang. Oke lah. Kita udah selesai dari atas. Tuh, tapi ada Bang kata-kata nih buat anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Oke, semua sudahlah jauhilah narkoba. Capailah cita-citamu. Trust your hope, not your fear. Percaya pada keinginanmu, harapanmu, bukan dengan ketakutanmu. Mantap. Pintar abang nih ngomongnya. Siapa namanya bang tadi? Mungkin Said Zulfadli. Said Zulfadli, iya. Panggilan? Fadli. Fadli, kalau itu Putra. Kalau saya Khairul.
Kita ya, kita coba lihat dari bawah nih. Setinggi apa sih gedungnya? Ah, yuk. Iya kan? Boleh, boleh, Bu. Kalau tadi kita dari atas, ini kita dari bawah pula. Wuh! Bayang tak dari lantai atas turun. Coba dari sini, dari sini. Kita langsung balik aja lah ya kan? Arah jalan pulang aja. Nah, oh gini aja kameranya nih. Nah, kita dalam hujan ini. Di Batam musim hujan. Hujan. Tuh, setinggi ini nih gedungnya tuh. Sudahlah, janganlah. Ya Allah. Jangan ada korban selanjutnya. Ya, amin, amin, amin. Ini... Ya, nanti kalau ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman, komen, mau motivasi, bisa saya motivasi. Ya. Ngomong. Punya ilmu tuh harus berbagi. Iya, betul. Buat apa disimpan? Betul. Jadi, ya, kita tak turus lagi nih gedungnya, betul, gedung tua. Oke. Oke lah. Kita langsung balik aja lah. Ngeri-ngeri, Pak. Ngeri-ngeri. Sudahlah. Ini perkantoran semua di sini. Nah, ini BP kawasan. Harja. Ya, BP Batam. Batam. Dulu Otorita Batam, OB. Sekarang ganti BP Batam. Ya. Oke lah, kita tutup aja lah kameranya. Oke. Oke, put. Abang. Kita tutup aja lah kameranya. Oke, ya, mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.